kantor polisi. Ayo kita mulai pekerjaan hari ini bersama-sama. Ada kasus baru. Aku adalah Sheriff Labrador. Sheriff Labrador, anakku hilang. Apa yang harus aku lakukan? Tenanglah, tolong beritahu aku lokasimu. Wah, aku ada di taman hiburan. Aku akan segera ke sana. Sheriff Labrador, siap berangkat. Sheriff Labrador, kamu sudah sampai. Wah, aku hanya menjawab panggilan telepon dan anakku hilang. Kamu bisa mengandalkanku. Pakaian apa yang dikenakan oleh anakmu ketika dia hilang? Anakku adalah seekor beruang kecil. Dia memakai topi berwarna biru. Dia mengenakan pakaian berwarna hijau. Dia membawa tas selempang kecil berwarna ungu. Potretnya sudah siap. Ayo kita periksa video pengawas untuk melihat apakah beruang kecil masih ada di taman hiburan. Bisakah kamu menemukan beruang kecil yang ada di potret? 3 bintang. Kamu sama hebatnya dengan Sheriff Labrador. 2 bintang. Kamu sama hebatnya dengan polisi Doberman. 1 bintang. Kamu sama hebatnya dengan polisi Akita. 1. Bisakah kamu menemukan beruang kecil yang ada di potret? Ini berbeda dari yang ketuk di sini untuk berganti tempat. Bos Bongkar. Kamu telah menemukannya. Kerja bagus. Kamu sama kerennya dengan Sheriff Labrador. Beruang kecil ada di dekat bom kar. Ayo kita lihat. Beruang kecil ada di dekat bom kar. Ayo. Di bom kar. Hai nak, ayo ikut denganku. Aku akan membelikanmu permen. Yeay. Oh tidak, beruang kecil akan pergi bersama orang asing. Ayo bergegas ke sana. Jangan pergi dengan dia. Dia adalah orang jahat. Sheriff Labrador, berhenti di sana. Orang jahat itu kabur. Ayo kita kejar dia. Berhati-hatilah. Perhatikan dan hindari rintangan. Kamu telah menangkap orang jahat.
sama kerennya dengan Sheriff Labrador. Orang jahat itu. Sekarang, Sheriff Labrador akan menangkapmu. Aku bersalah. Aku tidak akan melakukannya lagi. Wah. Sheriff Labrador, terima kasih banyak. Sama-sama. Ini adalah tugasku. Anak-anak, tetaplah bersama dengan orang tua kalian ketika pergi keluar. Jangan pernah pergi dengan orang asing. Sheriff Labrador, aku tidak akan pergi dengan orang asing lagi. Labrador, misi selesai. Sheriff anjing yang tampan mulai berbicara tentang keselamatan. Beruang kecil pergi bersama orang asing. Apakah perilaku ini benar? Itu bukan hal yang benar untuk dilakukan. Tetaplah bersama dengan orang tua kalian ketika pergi keluar. Jangan pernah pergi dengan orang asing.